Letusan Gunung Kelut juga berdampak terhadap lokasi wisata. Balai Konservasi Candi Borobudur menyatakan siaga 1 bencana dan menutup semua bangunan Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan juga Candi Pawon. Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta juga lumpuh. Satu persatu stupa Candi Borobudur ditutup dengan mantel khusus. Setidaknya ada 72 stupa teras, satu stupa induk, dan seluruh lantai candi ditutup rapat. Ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan bebatuan andesit dan drainase Candi Borobudur dari keasaman abu vulkanik yang juga pernah terjadi saat erupsi Gunung Merapi 2010 lalu. Candi peninggalan Wangsa Sailendra itu kini dalam kondisi siaga bencana pasca letusan Kelut. Sekitar jam 4 itu saya sudah memberikan instruksi kepada petugas lapangan untuk menutup Candi Borobudur dari kunjungan umum dan kemudian juga menyatakan siaga bencana untuk Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Kawasan wisata Malioboro di Yogyakarta juga terkena dampak letusan Kelut. Sejak pagi, jalan Malioboro memutih bagaikan tertutup salju. Jalan yang biasa dipenuhi para wisatawan itu sepi. Tidak terlihat aktivitas jual-beli para pedagang yang biasanya ramai dan menjadi favorit para wisatawan. Kawasan Tugu Jogja juga memutih. Debu tebal memaksa pengendara berhati-hati melintas jalan. Budi Kusuma dan Nasrul Nasih melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah dan Yogyakarta.